Al-Ali yang berhormat, menurut keputusan yang telah dibuat pada hari Rabu 20 November 2019 minggu yang lalu, satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 telah dibenarkan untuk dibahas pada petang ini. Saya sekarang memulakan perbahasan usul ini. Saya akan membenarkan empat orang ahli yang berhormat untuk membahaskan usul ini. Satu, dua, tiga, empat. Tiga. Baik, tiga orang ahli yang berhormat yang akan membahaskan usul ini. Oleh itu, saya menghadkan masa perbahasan untuk pertama yang berhormat Kota Baru, 15 minit. Yang berhormat daripada pihak pembangkang, 10 minit seorang. Dan sekiranya ada orang yang berhormat daripada pihak penyokong kerajaan, 10 minit. Saya lihat tidak ada. Yang berhormat menteri atau timbalannya akan mula menjawab mulai sekitar 3 suku petang sehingga 3.30 petang selama 15 ataupun kita beri tempoh masa mungkin maksimum 20 minit. Sekarang saya menjemput yang berhormat Kota Baru untuk memulakan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya selaku pembawa usul, yang mana usul saya telah dimasukkan pada 18 hari bulan 11 tahun 2019 dan telah diluluskan untuk dibahaskan di dalam kamar khas ini. Meskipun saya mengucap terima kasih banyak terutamanya kepada Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri yang mewakili Wisma Putra dan pegawai-pegawainya yang sudah tentulah mewakili kerajaan untuk mendengar usul yang saya bawakan ini untuk dibahas dan dibincang dan diputuskan dalam majlis dalam kamar khas ini. Saya masih lagi berpandangan bahawa isu ini isu yang besar, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, dan sepatutnya boleh jika sekiranya kerajaan merasakan wajar dibenarkan untuk dibahaskan di dalam Dewan Majlis ataupun dalam mesyuarat majlis, bukan sekadar di sini. Namun demikian, di sini pun is better something is better than nothing. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, usul yang saya bawa adalah berhubung dengan satu peristiwa penyerangan terhadap serangan udara terhadap bumi Palestin yang telah dilakukan oleh tentera-tentera Zionis, iaitu khususnya di kawasan Semenanjung Gaza. Kejadian serangan terbaru rejim Israel terhadap Gaza pada minggu lepas, kita tahu telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa. Kita dipahamkan tidak kurang daripada 30 orang penduduk yang tidak berdosa telah mati, mengalami maut. Walaupun kita tahu bahawa suatu perjanjian genjatan senjata, ceasefire, telah diwujudkan dengan inisiatif beberapa negara, namun kita melihat kedegilan Israel yang jelas melanggar peraturan dan undang-undang hak asasi manusia antarabangsa, jelas menzahirkan sikap kebiadaban negara haram tersebut. Sejak pembentukan negara haram Israel pada tahun 1948 dan pendudukan Jerusalem Timur, Tebing Barat dan Semenanjung Gaza pada tahun 1967, dunia telah menyaksikan pelbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Selama lebih dari setengah abad, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, rakyat Palestin telah menanggung keganasan hampir setiap hari, bukan saja oleh rejim Israel tetapi juga kumpulan ekstremis Yahudi yang merupakan penduduk-penduduk haram atau illegal settlers di kawasan Palestin ini. Wanita dan kanak-kanak Palestin telah menjadi sasaran kekejaman dan mereka terbunuh dengan cara yang paling kejam. Tindakan-tindakan tidak berperi kemanusiaan oleh Israel terhadap rakyat Palestin tidak harus dikecualikan oleh negara-negara yang bertamadun, termasuklah Malaysia ini, yang inginkan kepada keamanan dan keadilan ditegakkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak sepatutnya membenarkan Israel menjadi ahli badan dunia itu. Mengikut Perkara 1 Piagam PBB 1945, dengan jelas menyatakan tujuan penubuhannya, saya quote, untuk mengekalkan kedamaian dan keamanan antarabangsa,
dan untuk itu mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman kepada keamanan dan untuk penindasan tindakan penghapusan ancaman kepada keamanan dan untuk penindasan tindakan pencerobohan dan pelanggaran keamanan yang lain dan untuk dibawa dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum antarabangsa, penyesuaian atau penyelesaian pertikaian atau situasi antarabangsa yang mungkin menyebabkan pelanggaran keamanan. Semua tujuan ini yang berhormat Datuk Yang di-Pertua jelas tidak dihormati oleh negara Israel. Menurut rekod setakat ini terdapat kira-kira 50 resolusi PBB yang telah mengambil tindakan mengutuk Israel atas tindakan kekejaman mereka. Tetapi nampaknya semua resolusi tersebut ternyata sia-sia kerana sokongan dan perlindungan yang diberikan oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Pada hari ini, saya nak quote satu laporan yang dikeluarkan oleh majalah The Guardian yang menyatakan bahawa US says Israeli settlements no longer considered illegal in dramatic shift. Dan declaration ini menunjukkan suatu penolakan, rejection of 2016 UN resolution yang mengatakan bahawa settlement on the West Bank are flagrant violation of international law. Dan saya quote juga kata-kata US Secretary of the State Mike Pompeo yang mengatakan bahawa calling the establishment of civilian settlements inconsistent with international law has no advance the cause of peace. Dan dia juga mengatakan bahawa the hard truth is that there will be a judicial resolution to the conflict and arguments about who is right and who is wrong as a matter of international law will not bring peace. Ini kata-kata daripada Secretary of the State US, Mike Pompeo. Kita melihat ini adalah satu sikap yang amat-amat tidak wajar oleh sebuah negara besar seumpama Amerika. Israel telah lupa sejarah kewujudan PBB pada tahun 1948. Pada 29 November tahun 1947, Perhimpunan Agung PBB telah meluluskan rancangan partisan PBB untuk resolusi Palestine 181 dengan menamatkan mandat British sambil mewujudkan dua negara, satu Yahudi dan satu Arab. Piagam PBB adalah perjanjian asas dan semua ahli terikat dengan artikelnya. Kegagalan mana-mana negara untuk mematuhinya boleh menyebabkan hukuman berat termasuk pengusiran. Namun Tuan Yang di-Pertua, perkara dalam perkara 6 Piagam PBB 1945 dengan jelas juga menyatakan bahawa sesebuah ahli PBB yang telah melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam boleh diusir dari organisasi oleh Perhimpunan Agung atas syur Majlis Keselamatan. Apa-apa usaha untuk mengusir negara Yahudi akan dilihat sebagai isyarat jelas bahawa tindakan tidak berperi kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestin tidak dapat diterima dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya sebagai pembawa usul ingin menggesa parlimen kita dan juga negara kita umumnya untuk membuat beberapa ketetapan. Yang pertama, kerajaan kita perlu meluluskan dan mengisytiharkan suatu usul tergempar, mungkin saya rasa telah dibuat, untuk mengutuk keganasan terbaru Israel yang telah mengorbankan tidak kurang 30 penduduk awam Israel. Saya kira telah dibuat oleh kerajaan kita, terima kasih. Yang kedua, menggesa kerajaan Malaysia mengisytiharkan solidariti dengan rakyat Palestin melalui sokongan kepada kedutaan Palestin di Kuala Lumpur. Saya kira mungkin ini pun sudah difikirkan. Ya. Yang ketiga, menggunakan pengaruh Malaysia untuk menggesa ketetapan OIC dan PBB mengutuk dan memberikan tekanan terhadap pengusiran Israel dari keanggotaan PBB atas sebab pelanggaran undang-undang antarabangsa
dan pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan secara terang-terangan. Yang keempatnya, saya menyarankan supaya ditubuhkan All Party Caucus on the Plight of the Palestinians yang berfungsi sebagai platform tetap bagi memberi tekanan terhadap Israel dan menyalurkan sebarang bentuk bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestin yang menjadi mangsa kekejaman Israel. Dan yang kelima, saya juga ingin menggesa supaya kerajaan mengambil langkah memperkasakan usaha, memperkasakan usaha-usaha yang diambil oleh NGO tempatan bagi mempercepatkan tindakan pendakwaan terhadap Israel di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC sebagai cara yang efektif melalui saluran perundangan antarabangsa. Usaha dan kepakaran NGO seperti My Aqsa dan Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia ataupun Sentra perlu dibantu melalui sokongan jaringan dan sumbangan dana agar inisiatif mendakwa Israel dapat dioptimumkan dan tidak menjadi usaha terpencil, memandangkan usaha mekanisme ICC mampu menghentikan kekejaman rejim seperti Israel ini dan menegakkan keadilan jika dibandingkan dengan usaha kemanusiaan yang juga berkesan. Tetapi setakat ini nampaknya tindakan membantu Palestin hanya setakat secara ad hoc semata-mata. Jadi sekali lagi saya dengan rendah diri sebagai pembawa usul ini, Muhammad Datuk Yang di-Pertua, menyarankan supaya langkah yang benar-benar serius memandangkan besarnya ancaman terhadap perkara ini dibuat oleh kerajaan kita sebagai sebuah kerajaan yang meletak tinggi kedudukan hak asasi manusia dan juga kemanusiaan itu sendiri. Saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kota Baru sekarang.